Halo semua. Kita seperti biasa, kita mau keliling lagi nih di bengkel. Kita mau lihat kegiatan di bengkel CJM. Nah, ini workshop untuk pengerjaan berat, dari mulai bongkar, pengelasan, pendempulan sampai proses pengecatan selesai. Nah, langsung kita disuguhi dengan penampilan atau penampakan si Oren yang kondisinya sudah lumayan parah ini. Ini tahun 79. Nah, seperti ini kondisinya nih teman-teman. Ini sih akan kita ganti bodinya semua, akan kita buatkan bodi perahunya, akan kita ambil bagian dashboard dan firewall saja nih. Tuh. Ini juga akan kita buatkan. Ini akan kita buatkan untuk sirip hiunya, nanti akan kita lihat setelah dikerok. Kalau memang masih bisa kita pakai lagi. Kalau memang sudah tipis banget platnya, kita ganti baru juga. Lumayan parah, ini tugas berat CJM. Nah, berikutnya yang ini sudah mulai epoksi. Nah, yang ini HJ47 mulai masuk proses pengerjaan bak. Ini prepare proses pengecatan. Ini semua sudah kita setting ulang sebelum naik cat. Kita setting lagi semua body-body. Jadi kita rakit lagi utuh supaya kelihatan mana kurang untuk settingan nat-natnya. Seperti ini. Ini sampai depan ya. Sampai depan kita setting ulang lagi nih. Jadi kalau ada yang settingannya kurang pas, masih ada kesempatan untuk kita benahin sebelum naik cat. Nah, seperti nat-nat ini harus kita perhatikan. Nah, teman-teman, ini satu unit lagi baru selesai proses pengecatan. Oke, sekarang saya mau ajak teman-teman untuk lihat satu unit lagi BJ40 tahun 84 Midnight Blue yang dalam proses perakitan. Jadi kita ada rakit lagi satu unit. Udah ketemu, Pak? Udah ya? Emang balik asal, Pak. Ah, iya. Emang ada yang jadi dikit. Oh.
Ini nggak bisa dikatakan. Nah, nggak apa-apa. Nah, ini proses penyetingan bullhead nih. Bagian depan. Ini udah ketemu. Harus ekstra sabar. Nyeting depan nih. Kiri kanan udah sama ya? Nah, sip. Baut-baut dicek lagi semua, pakai baru semua. Oke teman-teman, terima kasih buat yang udah ngikutin konten saya kali ini. Dan jangan lupa untuk dukung channel saya Ian CJM supaya bisa terus ngikutin update dari konten-konten terbaru. Tentunya seputaran Toyota Hardtop ya. Nah yang ini juga nanti akan saya buatkan review khusus setelah finishing. Jadi nanti akan kita test drive. Saya akan expose nanti bagaimana hasil finishing eksterior dan interiornya dari Toyota Hardtop BJ40 tahun 84 ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.